Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, di sini kita bahas renang ya, untuk IPA dan IPS. Pengertian renang ya, aktivitas menggerakkan atau mengapung atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air dengan menggerakkan kaki ataupun lengan. Sejarah renang. Renang telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan. Temuan lukisan tentang perenang pada sebuah dinding batu di dalam gua adalah bukti adanya aktivitas berenang di masa lalu. Sebagai sebuah cabang olahraga, renang mulai dikenal pada abad ke-19 di London, ya, Inggris pada tahun 1837. Hanya ada 6 buah kolam renang di kota. Sejak itu renang semakin populer. Bahkan pada tahun 1869 muncullah beberapa asosiasi olahraga renang. Ya, renang kemudian semakin dikenal dunia sehingga pada tahun 1896 renang resmi menjadi salah satu cabur olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade modern yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Ya, ini teknik dasar renang ya. Yang pertama itu teknik pernapasan. Ya, kemampuan mengatur nafas adalah kunci keberhasilan seorang perenang. Untuk melatihnya, berdiri di tepi kolam renang dengan rendah dan wajah berada di atas permukaan air. Ya. Tarik nafas melalui mulut, tahanlah selama beberapa saat, ya. Masukkan kepala ke dalam air, ya. Lalu hembuskan nafas melalui hidung di dalam air, ya. Lakukan sebanyak 10 sampai 15 kali ya setiap latihan dan selesai latihan ya. Ini untuk teknik pernapasan ya, biar nafasnya panjang sama mengatur ritmenya ya, biar enggak panik. Yang kedua, teknik mengapung. Kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ya. Ada dua posisi mengapung yang perlu dikuasai, ya, yaitu mengambang dalam posisi terlentang dan mengambang dalam posisi berdiri. Ya. Ya, selanjutnya untuk mengapung terlentang, berdirilah dengan kaki menginjak dasar kolam dan kepala menghadap ke atas. Ya, pegang tepi kolam, ya, pinggiran kolam itu ya dipegang. Tarik badan ke belakang secara perlahan dengan posisi tangan lurus sampai telinga terendam air. Ya, posisinya nanti horizontal seperti ini. Ya. Tangannya memegang pinggiran kolam, ya, kakinya nanti diangkat. Ya. Lakukan 10 sampai 15 kali sampai Anda menemukan posisi seimbang yang pas, ya. Yang ketiga, ya, ini teknik meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Nah, untuk melakukan, turunlah ke kolam yang dangkal, ya, kira-kira ya sedada, ya, untuk pembelajaran, dan berdirilah dengan membelakangi dinding kolam, ya, berdiri, ya, belakang ini dinding kolam.
Tempelkan salah satu telapak kaki ke dinding tepi kolam dengan jari-jari ke arah bawah, ya. Berarti dinding kolam, nanti kakinya ditempelkan di dinding kolamnya sebagai tolakan untuk meluncur. Ya, untuk meluncur ini, ya, posisi tangan ini nanti harus lurus, ya, lurus. Ya. Lengan kanan ini menyentuh telinga kanan, lengan kiri menyentuh telinga kiri. Nah, intinya ini menyentuh telinga kiri, ya. Nanti pada saat melakukan tolakan, ya, posisinya nanti dicari keseimbangannya atau streamline, ya. Tolakan tidak usah pakai gerakan apapun, habis tolak diam terus sampai terjatuhnya badan, ya. Kalau posisinya sudah tidak goyang ke kanan ke kiri, berarti teknik meluncurnya sudah bagus. Kalau masih ditolak terus meluncur, badannya masih goyang ke kanan ke kiri, ya, berarti teknik meluncurnya perlu belajar kembali, ya. Macam-macam gaya berenang, ya, yang dikuasai dalam gaya berenang, ya. Yang pertama gaya dada, bisa disebut juga gaya katak, ya. Gaya berenang yang satu ini dinamakan gaya katak karena gerakannya persis seperti gerakan katak saat berenang, ya. Gaya katak atau gaya dada adalah gaya berenang yang sangat populer untuk renang rekreasi, ya, tetapi juga sering digunakan oleh para atlet dalam berlomba, ya. Ini berenang santai, itu gaya dada, ya. Untuk renang santai gaya dada, ya. Nanti untuk cepatnya gaya bebas. Dalam gaya dada, tubuh diposisikan secara stabil seperti merangkak di permukaan air, ya. Dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan, tangan dan kaki, ya, secara bergantian berada di dalam air, sedangkan kepala digerakkan naik turun dari dalam ke permukaan air sehingga Anda dapat melihat ke depan ketika berenang dan dapat mengambil nafas, ya. Kalau gaya dada, pengambilan nafasnya agak saja di kepala, kan, posisinya di dalam air terus naik turun lagi, naik lagi, ya, posisinya ini naik turun, ya. Itu untuk gaya dada. Nah, yang kedua, gaya bebas. Sesuai namanya, gaya bebas tidak terikat pada teknik atau aturan dasar tertentu. Dibandingkan dengan berenang gaya lain, gaya bebas akan membuat tubuh Anda melaju lebih cepat karena dapat dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang, ya. Gaya bebas ini sering dilakukan baik oleh para pemula maupun perenang profesional. Renang gaya bebas dilakukan dengan menelungkup, yaitu posisi badan dan wajah menghadap ke permukaan air. Lalu, kaki dan tangan bergerak untuk menarik dan menendang air. Nah, untuk gaya bebas, cara mengambil nafasnya itu kepalanya nengok ke kanan atau ke kiri, ya. Gaya dada tadi kan ke atas, ya. Kalau gaya bebas, nengok ke kanan atau ke kiri, ya. Untuk pengambilan nafasnya, ya. Untuk di dalam pertandingan, gaya bebas itu gayanya ditentukan, ya. Bukan asal-asalan renang. Terus, tangan digerakkan bergantian dengan gerakan seperti mengayuh, sedangkan kaki
digerakkan ke atas dan ke bawah untuk mengambil nafas. Nah ini Anda dapat menoleh ke arah kanan atau kiri di atas permukaan air. Lakukan saat lengan digerakkan keluar dari air sehingga posisi tubuh menjadi miring. Yang ketiga, gaya punggung. Gaya ini dinamakan gaya punggung karena posisi punggung menghadap ke permukaan air atau tubuh terletak menghadap ke atas. Posisi ini memudahkan Anda untuk bernapas dan membuka mata, tetapi sulit untuk menentukan arah gerakan tubuh. Gaya punggung merupakan gaya renang tertua setelah gaya bebas dan diperlombakan pertama kali di Olimpiade Paris pada tahun 1900. Ya. Gaya punggung tidak diawali dari atas balestar, tapi dari dalam kolam dengan tangan berpegangan, ya, tangan berpegangan di balestar. Nanti biasa di bawahnya itu ada besinya. Dan telapak kaki bertumpu ke dinding kolam. Pada gaya punggung, kaki bergerak lebih aktif ke arah atas dan pergelangan kaki harus dijaga agar selalu lentur, ya. Kakinya nanti gerak terus kanan kiri, tidak kaku. Gerakan tangan pada gaya punggung hampir sama dengan gaya bebas, yaitu digerakkan menuju pinggang seperti sedang mengayuh, tapi ayuhannya berbalik arah. Ya, kalau gaya bebas ini dari belakang ke depan, kalau gaya punggung dari depan ke belakang. Yang keempat, gaya kupu-kupu. Ya, gaya kupu-kupu diciptakan pada tahun 1933 dan merupakan hasil pengembangan dari gaya dada. Gaya renang paling baru ini termasuk cukup sulit dipelajari. Ya. Selain itu, untuk benar dengan gaya kupu-kupu, Anda harus memiliki tenaga yang cukup. Pada gaya kupu-kupu, kedua lengan bergerak bersamaan dengan cara membentang lalu mengepak untuk mengayuh ke depan. Gerakan menyerupai gerakan sayap kupu-kupu ini membutuhkan tenaga besar dan koordinasi yang baik. Gaya kupu-kupu sering disebut juga gaya lumba-lumba. Posisi badan harus menghadap ke bawah permukaan air. Lalu kedua lengan ditekan ke bawah secara bersamaan, lalu digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara itu, kedua kaki menendang ke atas ke bawah dan bawah secara bersamaan seperti gerakan sirip lumba-lumba, ya. Berarti gerakannya nanti kaki itu bersamaan, ya. Kaki kanan kiri. Pernapasan dilakukan melalui mulut pada saat kepala berada di luar air. Sebelum kepala muncul ke permukaan air, udara dihembuskan secara kuat dari hidung dan mulut, ya. Pengambilan nafasnya seperti gaya dada. Saat pas berenang, yang pertama pakaian renang, ya, wajib ini. Yang kedua pelampung, yaitu untuk pembelajaran renang. Yang ketiga kacamata renang, ya, ini untuk melindungi mata. Kalau kolam renang itu biasanya banyak kaporitnya, ya, di mata nggak bagus. Pakai kacamata renang. Yang keempat lintasan, ya, itu pemisah jarak antara atlet. Nah, nanti biasanya di kolam renang itu ada garisnya panjang di dalam, warnanya beda. Catat waktu, nah itu stopwatch kalau di wilayah pertandingan, ya, yang dikejar waktu. Yang keenam balestar, nah itu udah terdapat di kolam renangnya. Nah, ini nomor perlombaan renang, ya. Gaya bebas itu ada laki-laki sama perempuan, ya.
Ini 50 meter, 100 meter, 200 meter, maaf ini 100 meter ya, bukan 100 cm. 200 meter, 400 meter, 800 meter, putri, putra, sama. Nah, kalau putra ada tambahnya, 1500. Ya, kalau putrinya ada. Gaya kupu-kupu, nah, ini 100 meter sama 200 meter. Gaya punggung, 50 meter, 100 meter, 200 meter. Ini putra putri sama. Gaya dada, 100 meter, 200 meter. Gaya ganti perorangan, nah, ini 100 meter, 200 meter, 400 meter. Gaya ganti perorangan itu bisa 2 orang. Ya. Maaf, untuk gaya ganti perorangan itu setiap 50 meter ganti gaya. Ya. Bisa 2 gaya. Contoh gaya bebas sama dolphin atau disebut gaya kupu-kupu itu bisa. Gaya ganti estafet. Nah, ini perenangnya banyak. Gaya bebas estafet juga perenangnya banyak, lebih dari satu itu banyak. Ada 2, ada 4. Ya. Maraton 10 km itu juga panjang itu renangnya. Oke, ini manfaat berenang. Satu, menghilangkan stres. Yang kedua, meningkatkan stamina tubuh. Yang ketiga, meringankan sakit dan nyeri. Yang keempat, ya ini baik untuk ibu hamil, pastinya baik untuk penderita kanker payudara, mencegah obesitas, penanggulangan cedera, sarana bermain dan rekreasi, dan masih banyak lagi ya untuk pertumbuhan anak usia dini bagus ya, untuk perkembangan tulang ya. Ini manfaat berenang. Oke ya, untuk materi berenang selesai, kalian bisa praktekkan ya. Tapi untuk pembelajaran silakan cari kolam renang yang yang pendek, jangan dalam-dalam dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.